Awalnya plastik diciptakan sebagai penyelamat bumi, karena saat itu kantong kertas banyak digunakan. Semakin banyak kantong kertas, maka semakin banyak pohon yang akan ditebang. Tapi seiring waktu, kini plastik berubah menjadi ancaman. Tentu hal itu terjadi karena penciptanya, kita, manusia. Indonesia dinobatkan menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Yang diproduksi di wilayah Indonesia ini, salah satu permasalahan pelik yang sering dijumpai dalam penyebab utama banyak sampah yang ada di wilayah Indonesia. Namun berbagai aspek kependudukan pun terkadang ikut terkena imbasnya. Cuma yang menjadi masalah ini adalah bukan dari bahan plastiknya tersebut, tapi kesadaran dari masyarakat membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Kita tahu sendiri bahwa plastik terurai itu selama 100 tahun, berbeda dengan bahan-bahan organik seperti daunan yang mungkin bisa sampai beberapa hari, 3 hari atau mungkin 1 minggu sudah terurai. Berbeda dengan plastik, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan waktu yang lama tersebut, jika kita membuang sampah bukan pada tempatnya, itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sifatnya yang sangat sulit terurai bisa menjadikan plastik lebih lama hidupnya dibanding penciptanya. 100 kali lipat, bahkan tidak akan pernah terurai dan menjadi penghuni tetap bumi. Plastik yang terdiri dari berbagai macam jenis, hanya 2 jenis saja yang bisa didaur ulang. Lalu, kemana yang tidak bisa didaur ulang itu? Mereka berakhir di penimbunan atau mungkin dibakar dan bisa merusak lingkungan udara. Program seperti Adiwata, menjaga lingkungan tersebut itu bagus, cuma kesadaranlah yang harus diterapkan. Kalau kita membuang sampah harus pada tempatnya, itu ada kesadaran. Seperti kalau hukuman-hukuman itu tidak sesuai. Karena bisa terbentuk, bisa terbiasa itu karena terus dilakukan yang berulang-ulang. Sekolah seharusnya menjadikan bimbingan dan binaan terus-menerus agar menyadarkan bahwa membuang sampah pada tempatnya itu memang perbuatan kecil, cuma manfaatnya itu banyak dari lingkungan sekolah pun. Jadi kalau cuma adiwata atau menjaga lingkungan tanpa ada tindakan, itu sama saja bohong. Banyak orang bicara tapi tidak bisa melakukan. Harusnya setiap manusia bisa menjaga, setidaknya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menghentikan penggunaan kantong plastik. Karena lingkungan ini akan kita wariskan pada anak cucu kita, ke keturunan kita. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik. Pergub larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara ini itu banyak menggunakan slogan larangan penggunaan kantong plastik. Tapi apakah itu cukup untuk menyadarkan semua orang akan berbahayanya plastik ini? Nah, kalau yang dibuang ke kali, ini yang bisa parah banget kalau menurut Anabi. Karena pertama, di situ ada pencemaran air. Apalagi kan kalau sampah rumah tangga bukan cuma sampah plastik doang kan. Ada air sabun, ada banyak-banyak dah. Bisa pencemaran air, kayak misalkan hewan-hewan yang ada di air itu bisa mati gara-gara keracunan. Ikan-ikan bisa, mungkin masih bisa hidup, tapi
di dalam tubuhnya tuh ada zat yang nggak boleh kita makan. Kan suatu saat juga ikan bisa kita makan kan, cuma karena di dalam ikan itu ada zat yang bahaya bagi tubuh manusia, ujungnya kita makan lagi kan. Nggak ada yang tahu kita bakalan keracunan apa enggak. Ada yang namanya nanoplastik lebih kecil dari 1 mikron, itu bisa langsung masuk ke serap ke saluran darah. Bila itu terjadi, bisa masuk ke saluran sistem saraf pusat, dalam hal ini dalam otak. Kantong plastik merupakan barang sekali pakai dengan kegiatan pasca konsumsi, berbahaya bagi manusia. Kantong plastik yang dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Selain itu, kantong plastik yang digunakan sebagai wadah dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia karena racun pada kantong plastik bisa dipindahkan ke makanan. Plastik adalah material yang mampu bertahan lama. Mirisnya, 33% bahan plastik hanya dipakai sekali lalu dibuang, seperti botol air kemasan, kantong plastik, dan sedotan. Plastik sendiri gak bisa terurai dan menjadi potongan yang lebih kecil dan kecil lagi. Plastik merugikan berbagai sektor kehidupan manusia. Pada akhirnya, penggunaan plastik yang gak bertanggung jawab kembali lagi akan merugikan manusia. Untuk itu, ayo dukung kampanye anti plastik berlebihan. Bisa kamu mulai dari hal-hal kecil seperti mengganti plastik dengan tote bag atau goodie bag, bisa membawa botol minum yang berbahan plastik dan bisa diisi ulang kembali, dan menggunakan sedotan dari baja nirkarat. Terima kasih. Ke informasi selanjutnya, wabah virus corona mulai terlihat. Virus corona berdampak. Positif terpapar corona. Social distancing. Pickup impact of social distancing. Sampai dengan saat video ini dibuat, kita sedang terancam pandemi. Social distancing terus kita lakukan dengan teman, guru, keluarga, bahkan dengan plastik. Jakarta terjadi penurunan jumlah sampah hingga mencapai 620 ton per hari. Di Bogor, penurunan jumlah sampah mencapai 100 ton per hari. Namun, bagaimana setelah pandemi ini usai? Kita yang akan menentukan.